Dedapuk berperan dalam film komik 8 merupakan sebuah keberuntungan tersendiri bagi Nirina. Pasalnya dalam film disutradarai oleh Anggi Umbara itu, Nirina diberi kesempatan untuk memerankan karakter yang jauh berbeda dari peran-peran yang pernah ia lakoni selama ini. Ya, di sini Nirina mungkin presentasinya tidak terlalu banyak ya, karena di sini film ini lebih kepada anak-anak komik kan, stand-up komediannya gitu. Mereka tuh keren sekali, luar biasa, dan maksudnya selama ini mungkin mereka stand-up komedi, terus ternyata mereka acting pun juga keren gitu. Dan Nirina senangnya di film ini juga karena Nirina dikasih kesempatan untuk menjadi karakter yang beda daripada biasanya. Kan biasanya kalau ngelihat Nirina mungkin yang hahihi, cowokan apa segala macam, tapi kalau yang ini yes, akhirnya bisa jadi bad girl dalam arti tapi yang baik gitu, bad girl yang baik, gimana tuh ceritanya. Jadi makanya menikmati banget deh karakter baru Nirina di sini. Dalam film ini, Nirina berperan sebagai polwan yang memiliki karakter kejam dan tegas. Saking antusiasnya mendapat peran antagonis, Nirina rela mati-matian mempelajari karakter yang dipercayakan kepadanya. Belum lagi ia dituntut berpenampilan seksi di saat ia baru melakukan persalinan. Kesulitannya adalah ngurusin badan. Ya, karena kan maksudnya Nirina habis melahirkan itu kan naiknya 25 kiloan gitu kan. Terus untuk di film ini tuh diminta untuk fit, seksi ya. Jadi ya itu kendala yang paling besar buat Nirina. Kalau acting juga sama ya, itu juga susah karena Nirina di sini kan benar-benar untuk membuat orang yakin bahwa Nirina bisa memainkan karakter yang beda, which is like tegas gitu. Terus orangnya yang sangat-sangat yang apa sih, dingin dan yang apa? Kenapa? Masalahnya apa gitu. Ada orang jahat. Yang kayak gitu-gitu. Jadi I like it. Berbeda banget.